Fenomena lalaki anu make baju syar'i atau anu kawentar cross hijabers nembongkeun diri di Kota Bandung. Lampahna katohian satuta sawatara potretna viral dina media sosial. Patali jeung eta fenomena, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat ngageuing pengurus masjid sangkan leuwih waspada dumeh ngunyangkeun kahariwang di papada kaum hawa. Warga Kota Bandung kungsi genjleng balukar viralna sajumlahing potret jajaka anu make baju wanoja syar'i di sawatara masjid di Kota Bandung. Samalah eta potrete dicokot tina barisan atau saf wanoja. Eta fenomena anu munggaran karena pante dilakonan ku pelaku anu nelah dirina cross hijabers anu asup di tempat kegiatan kajian keislaman di Kota Bandung. Lianti posting laku lampahna di satengahing kaum wanoja eta kaum lalaki teh teu asa-asa make potretna lengkep jeung busana wanoja muslim syar'i dina akun grup media sosial. Kukituna warga Kota Bandung ngarasa leuwang lantaran wilayah privasi di masjid disusup ku pelaku cross hijabers. Pihakna merdik ka pihak keamanan sarta petugas khusus anu bisa nang tayungan kaum hawa nalika ngalakonan ibadah. Ganggu ya, mengganggu apalagi mereka mayanya di masjid. Di Bandung juga udah ada kan, jadi kayak itu mengganggu buat perempuan yang sholat di masjid juga, soalnya pakaiannya juga sama. Apalagi mereka dandannya juga mirip banget sama perempuan, jadi kalau di masjid nggak bisa tahu, nggak bisa bedain mana cewek, mana cowok. Kamu sendiri tahu fenomena ini dari mana sih? Dari Twitter. Dari Twitter? Iya. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar nembrakeun tapi kakiwari MUI taca nampa laporan ngeunaan eta fenomena cross hijabers. Sanajan kitu eta isu teh geus rame tur tadi pikaleuwang boga motif kriminal tapi ka seksual. Laki memakai pakaian wanita atau sebaliknya wanita memakai pakaian laki-laki itu terlarang di dalam agama. Jadi ada fenomena seperti ini patut dipertanyakan. Karena itu MUI Jawa Barat ya menghimbau kepada masyarakat terutama kepada DKM-DKM ya untuk mewaspadai terjadinya penyusupan laki-laki yang memakai pakaian hijab itu. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat ngageing sakumna pengurus masjid sangkan leuwih waspada turta nyerak pelaku cross hijabers anu ngagenjleungkeun kaum hawa anu boga karep ngalakonan ibadah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.